apa yang akan terjadi jika Anda bertemu dengan kuntilanak? Dalam beberapa detik ke depan, Anda akan mengetahui asal-usul hantu paling menakutkan di Indonesia. Kuntilanak dikenal sebagai hantu wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Menurut legenda, kuntilanak adalah roh wanita yang meninggal saat hamil. Konon, mereka gentayangan untuk mencari balas dendam. Kuntilanak sering muncul di pohon besar dan tempat sepi pada malam hari. Suara tangisan kuntilanak bisa membuat bulu kuduk merinding. Di beberapa daerah, kuntilanak dianggap sebagai pertanda buruk. Namun, tidak jarang juga digunakan sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Asal-usul kuntilanak bervariasi di setiap daerah di Indonesia. Beberapa mengatakan mereka berasal dari Kalimantan, sedangkan yang lain dari Jawa.